tak nak ingat benda macam tu. Ya, ini Cikgu Joseph kata ini pengetua melabur diri. Oh, barulah nampak ada tu sedikit lah. Ya, biasalah sebab first pertama kali tengok ni macam pengetua atau kontraktor ni. Mungkinlah macam tu. Ohio, orang sana kata Ohio. Ya, dari Mekah saya pergi Ohio. US kan, Cikgu Sufian, Ohio. Okay. Tak lama ke sana, setahun je pindah ke Cikgu Jaya. Belum sempat berjaya betul, keluar balik pergi Dallas pula. Satu pusingan tu, satu pusingan saya sebenarnya dalam untuk dari Dalat untuk pusing balik ke Dalat, saya mengambil masa 20 tahun. Saya keluar dari Dalat tahun 2000. 2020 balik semula ke sana. Bapak saya. Dan juga keluarga saya. Dan tu Cikgu Roy itu, isteri Cikgu Roy itu bukan orang lain. Ini Cikgu Roy pangkat menantu saya. Ini Cikgu Roy ni. Sebab itu saya kena keluar dari Cikgu Jaya mungkin. Betul lah, Muntali. Cikgu Muntali yang saya tempatkan, postingkan dia, first posting dia di SMK Dalam. Akhirnya saya pula balik ke Dalam. Saya kurung mereka di Dabain satu minggu. Yang cerita Cikgu Muntali di kursus satu minggu di Dabain. Pernah tak? Mungkin tak ramai yang tahu Dabain. Hotel Dabain di Muka, Hotel Politeknik. Yang tak boleh saya lupakan lah, yang itu berjaga, kami berjaga dan rakan-rakan guru disiplin berjaga di Balai Polis Sentral sampai pukul 3 pagi, hingga orang tempat kami order makanan pun mabuk. Order 2 mie, dia letak 2 bungkus mie dalam mangkuk saya. Bayangkan mie Maggi kalau sudah kembang banyak mana tu. Tak ada kuah lagi. Itu cerita video, cerita video. Sampai pukul 3 pagi kami selesaikan. Dan di situ banyak yang saya dan rakan-rakan cikgu belajar. Bagaimana pihak berkenaan menyelesaikan. Dia jauh, sangat jauh berbeza dengan cikgu. Cikgu segarang-garang cikgu. Apabila budak sudah menangis, timbul kesian. Tak ada sampai kita nak itu lagi. Itulah beza dia. Sebab cikgu ini sangat istimewa sebenarnya. Kaki tangan sokongan di sekolah. Kaki tangan sokongan di sekolah pun budak-budak panggil cikgu. Sebab semua dia di sekolah. Apabila di sekolah, lebih kurang lah semua cikgu. Dan apabila bekerja, tak perlu, saya tahu, saya tengok cikgu-cikgu semua bekerja tanpa ingin menunjuk-nunjuk. Sebab itu cikgu boleh bekerja menyelesaikan sesuatu kerja dengan mudah. Walaupun pada mulanya nampak sukar, tapi sepengalaman saya di SMK Cikgu Jaya, alhamdulillah saya dapat diterima baik oleh tuan-tuan dan puan-puan, dan saya dapat menerima baik tuan-tuan dan puan-puan. Cikgu Joseph, saya cari Cikgu Joseph dulu untuk temankan saya ke SMK Cikgu Jaya. Orang di Cikgu Jaya pun bila saya masuk, mereka hanya tegur Cikgu Joseph saja. Mereka tak tahu, tak pandang saya pun.
Dan saya pun siap saja. Ya, sehingga Cikgu Joseph memperkenalkan kepada salah seorang kerani pada masa itu. Ya, saya lupa sebab saya tak nak ingat benda macam itu. Ya, ini Cikgu Joseph kata ini pengetua melaku diri. Oh, barulah nampak ada itu sedikit. Nah. Ya, biasalah sebab pertama kali tengok ini macam pengetua ke kontraktor. Mungkinlah